Demikianlah kita menyembah Allah itu Allah yang hidup. Sesuatu yang hidup harus bernafas. Apa orang yang mati bernafas? Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang punya roh, ruah, nafas. Itu Allah yang hidup. Allah yang hidup itu Allah yang berbicara, firman-Nya, sabdanya diperdengarkan terus menerus. Itulah Allah Putra, firman yang menjadi manusia. Allah itu nampak dalam daya, dalam gerakan, di dalam kekuatan. Itulah Roh Kudus yang menggerakkan atau memberikan daya. Jadi sebenarnya manusia sendiri punya faktor trinitaris. Intinya begini saja. Bapa adalah tujuan hidup kita. Yesus adalah jalan kebenaran menuju Bapa, dan Roh Kudus adalah kekuatan untuk menyertai perjuangan kita. Kalau begitu, maka konsep Allah Tritunggal, Bapa itu pencipta, Putra adalah firman yang menjadi manusia, dan Roh Kudus adalah kekuatan yang menyertai kita. Maka kalau kita buat dalam bentuk pertanyaan, apakah mungkin firman Allah itu bukan Allah? Tidak mungkin. Maka Yesus sungguh-sungguh Allah. Apakah mungkin Roh Allah itu bukan Allah? Tidak mungkin. Ada tiga sifat yang berbeda, tapi hanya satu hakikat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi, selamat datang, dan shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus, betapa agung dan luar biasa. Tidak ada agama di dunia ini yang menghadirkan konsep Allah dalam bentuk keluarga, kecuali iman Kristiani. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hakikat keluarga adalah kasih, dan itulah yang ditunjukkan. Kasih Allah menuntun kita. Semoga suasana kita, masyarakat ini perlahan-lahan mulai normal, agar saya melihat saat ini banyak kehadiran umat di aula ini sampai membludak, dan juga kita buka kapel, dan ada umat yang berdoa dari sana, serta umat di rumah sekalian yang terkasih. Saya juga sangat bergembira, selain suasana normal, hari ini hadir mendampingi saya Pastor Mogi. Mungkin banyak umat bertanya bagaimana keadaannya ini, beliau sehat-sehat saja. Selama pandemi memang hanya tinggal di rumah saja. Marilah saudara-saudari kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa berjumpa dan merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, konon katanya Hari Raya Tritunggal itu hari yang sangat menakutkan. Menakutkan khususnya bagi para Romo, sebab besoknya ini ya, Hari Raya itu, kita mau khotbah apa ya? Karena itu kan tema ini kan tema yang sangat susah gitu untuk dibicarakan, dimengerti apalagi. Jadi ini memang seringkali Trinitas ini lebih banyak menimbulkan pertanyaan daripada jawaban. Makin dijawab, makin banyak pertanyaan. Tapi menakutkan juga untuk para umat, sebab kalau orang beragama lain yang nanya sedikit kepada Anda tentang kenapa kok kalian percaya tiga Allah, kan cuma ada satu Allah, seringkali kita kelabakan juga jawabannya. Jujur saja, ini bukan tema yang gampang bagi kita sekalian. Sebab seringkali kita didakwa, kalian kenapa bukan punya iman akan monoteisme Allah yang tunggal, tetapi harus mempunyai Allah dalam tiga bentuk. Menurut saya, marilah kita jangan gusar, sebab apa? Orang yang tidak mengimani akan malas untuk memahami dan mengerti, bahkan cenderung untuk cari gara-gara. Dan kehidupan kita, kehidupan beragama, kehidupan iman di Indonesia ini seringkali diwarnai oleh gara-gara ini. Nah, sekarang tuh banyak gara-gara, lagi ramai lagi tuh rendang babi. Nah, ternyata saya baru tahu di Indonesia makanan itu ada agamanya. Kalau begitu ya, kalau doa sebelum makan ya mending kita nggak usah doa aja, makanan sudah ada agamanya. Ternyata seperti itu. Nah, ya, masalah sudah terjadi 2 tahun lalu, dimunculkan lagi. Apalagi kalau mau bikin gara-gara, coba. Ya, sebenarnya kalau betul orang-orang itu mau mendakwa petinggi agama itu, mau mendakwa si pemilik warung rendang babi itu ke pengadilan, saya rasa coba, jangan cuma dia, seret juga itu apa, pemilik apa, tukang bakpao yang isi ayam, namanya bakpao isinya ayam, ini kan perselingkuhan sebenarnya. Lah kalau begitu, apakah orang cungku sana marah-marah? Tidak perlu, tidak usah. Nah, apakah Anda berani menyeret tukang siomay, bakso, Fuyung Hai? Dari mana tuh nama-nama itu? Seringkali kita begitu menikmati tetapi lupa. Tapi kalau terjadi apa-apa menyinggung sedikit tentang kita, mulai ngamuk-ngamuk. Agama kalau tidak beranjak dari masalah mayoritas minoritas akan begini terus. Allah Tritunggal selalu dipertentangkan. Padahal
Allah Tritunggal ini adalah hasil pengalaman beriman sejak Adam dan Hawa. Itu bukan sebuah teori konsep keagamaan, tetapi rumusan terhadap pengalaman iman. Nah, banyak sudah diberikan contoh-contoh kok untuk menerangkan tentang satu hakikat dalam, walaupun ada tiga sifat, tiga pribadi, tapi hanya ada satu hakikat. Di antara contoh itu, saya senang ada orang yang di sini namanya Yosef. Saya mohon maaf kalau kebetulan saja nama ini cocok, sebab Yosef ini adalah seorang pribadi. Di KTP-nya pasti ada identitasnya, namanya Yosef, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Dia mempunyai tubuh sebagai seorang Yosef. Yosef juga mempunyai kemampuan untuk berbicara, mengutamakan keinginannya. Dan Yosef itu juga bisa hidup karena dia bernafas. Tubuh Yosef beda dengan kata-katanya. Kata-kata Yosef berbeda dengan nafasnya. Tetapi nafas, tubuh, dan kata-kata, semua hakikatnya satu, yaitu Yosef. Demikianlah kita menyembah Allah, itu Allah yang hidup. Sesuatu yang hidup harus bernafas. Benar? Apa orang yang mati bernafas? Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang punya roh, ruah, nafas. Itu Allah yang hidup. Allah yang hidup itu Allah yang berbicara. Firman-Nya, sabdanya diperdengarkan terus menerus. Apakah orang mati bisa bicara? Tidak bisa. Itulah Allah Putra, firman yang menjadi manusia. Allah itu nampak dalam daya, dalam gerakan, di dalam kekuatan. Orang mati punya daya? Orang mati bisa bergerak? Tidak. Itulah Roh Kudus yang menggerakkan atau memberikan daya. Jadi sebenarnya manusia sendiri punya faktor trinitaris. Ya. Mungkin intinya begini saja. Bapa adalah tujuan hidup kita. Yesus adalah jalan kebenaran menuju Bapa, dan Roh Kudus adalah kekuatan untuk menyertai perjuangan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau begitu maka konsep Allah Tritunggal, Bapa itu Pencipta, Putra adalah Firman yang menjadi manusia, dan Roh Kudus adalah kekuatan yang menyertai kita. Maka kalau kita buat dalam bentuk pertanyaan, apakah mungkin firman Allah itu bukan Allah? Tidak mungkin. Maka Yesus sungguh-sungguh Allah. Apakah mungkin Roh Allah itu bukan Allah? Tidak mungkin. Ada tiga sifat yang berbeda, tapi hanya satu hakikat. Maka menurut saya, bila kita menghayati, intinya adalah bagaimana kita menghayati, memahami dan menghayati kebenaran iman ini. Maka bila kita melihat ini, marilah saudara-saudara yang terkasih, Allah Tritunggal menunjukkan bagaimana tentang kasih itu menciptakan kesatuan dari perbedaan. Kenapa manusia membenci perbedaan? Kenapa manusia mencari gara-gara dengan perbedaan? Kenapa manusia menolak hal-hal yang berbeda? Bagaimana mungkin kita melangkah kalau kaki kita itu kiri semua atau kanan semua? Harmonisme justru lahir dari fakta bahwa kita berbeda, bahwa kita selain kiri ada kanan. Saya rasa mungkin diberikan saja kiat sederhana. Ya. Sesuatu yang engkau pikirkan belum tentu engkau alami, tetapi sesuatu yang engkau alami pasti engkau pikirkan. Benar? Mengerti ya? Sesuatu yang engkau pikirkan belum tentu engkau alami, tetapi sesuatu yang engkau alami pasti engkau pikirkan. Bahasa Latin yang sangat bagus mengatakan fides quaerens intellectum. Iman, kepercayaan itu menerangi akal budi. Maka bila kita berbicara tentang Allah Tritunggal, kita menghayati tentang kebenaran yang muncul dari iman. Akal budi kita menjelaskan apa yang diterangi oleh iman. Kalau anakmu bertanya apa itu apel, tidak usah kau jelaskan dengan teori. Ya. Beli sebuah apel, kasih sama dia, dia makan. Itu sudah menyelesaikan semua pertanyaannya. Dia tahu dengan sendirinya. Allah Tritunggal pun sedemikian. Demikian pun dengan keluarga. Tidak usah kau jelaskan apa itu keluarga. Cukuplah hidupi kasih antara ayah, ibu, dan anak serta saudara. Maka keluarga itu sudah jelas tanpa banyak teori. Ini adalah kebenaran. Tidak ada konsep Allah dalam agama apapun yang begitu indah seperti iman kita. Marilah kita hayati hubungan yang kaya ini lewat kasih, karena Allah menyatakan hakikatnya di dalam kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Pengumuman paroki. Jadwal tugas tata laksana Sabtu 18 Juni pukul 16.30 di Aula Kristo wilayah Wijaya Kusuma, pukul 17 di Stasi Putra Altar dan Putri Gereja. Minggu 19 Juni pukul 5.45 di Aula Kristo wilayah Jelambar 2 Barat, pukul 7.30 di Aula Kristo wilayah Tanjung Duren B, pukul 10 di Aula Kristo wilayah Grogol 2, pukul 6 di Stasi wilayah Tomang 3, pukul 9 di Stasi Jelambar 1 Selatan. Marriage Encounter Paroki Grogol mengundang pasutri dengan usia pernikahan minimal 3 tahun untuk bergabung dalam kegiatan Weekend MA Retret Pasutri pada tanggal 23 sampai 25 September di Wisma Cengkih Bogor. Untuk pendaftaran dan informasi silakan menghubungi Liana. Kep OMK Santo Christophorus membuka pendaftaran untuk angkatan kelima. Persyaratan umur 18 sampai 35 tahun, belum menikah. Kegiatan akan dilakukan secara offline. Kep OMK angkatan kelima akan dimulai 10 September dengan misa pembukaan. Kegiatan pengejaran akan diadakan di GKP lantai 3 setiap hari Selasa dan Jumat pukul 19. Informasi pendaftaran silakan hubungi Tia, Ince, dan Audi. Terhitung tanggal 17 dan 18 Juni dan selanjutnya, umat dapat menghadiri perayaan Ekaristi di Aula Gereja Santo Christophorus dan Gereja Stasi Santo Polikarpus tanpa mendaftar melalui web Bela Rasa. Tetapi, umat tetap diwajibkan scan barcode peduli lindungi saat akan memasuki gereja. Bagi yang kesulitan scan barcode, diwajibkan menunjukkan KTP kepada petugas TGKP. Semua pengumuman bisa dilihat di website paroki www.parokigrogolkaj.or.id. Terima kasih atas perhatian umat sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, puji syukur kepada Tuhan, kita telah masuk kepada suasana yang makin normal. Senang sekali melihat jumlah umat dalam keadaan yang banyak di aula kita ini. Dan kita doa selalu, semoga oma, opa, bapak, ibu, anak-anak, serta kaum remaja, kaum muda yang telah sehat walafiat terus menjaga kesehatannya dalam suasana akhir-akhir ini. Kita telah bertahan dari pandemi yang merenggut banyak nyawa serta menghasilkan banyak orang sakit. Semoga kesehatan kita selalu terjaga. Terima kasih juga Romo Mogi, semoga tetap sehat walafiat senantiasa. Saya minta Romo Mogi memberikan berkat khusus kepada umat. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.